Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Bapak yakin dan percaya dimanapun kamu berada, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Anak bapak yang bapak cintai dan banggakan, hari ini kita berada tepatnya di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aik Nauli, tepatnya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Hari ini kita melaksanakan satu kegiatan dengan tema Nature is my life. Oleh karenanya bagi kamu semua, mari semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Yakin dan percaya bahwasanya nanti ketika kamu bergerak bersama Bapak untuk masuk ke dalam, kamu akan mendapatkan wawasan pendidikan baik itu dalam tanaman maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi sebelum itu, mari untuk mengangkat semangat kita bersama, sama-sama kita mengucapkan salam YPSA. Seluruhnya, salam YPSA. Disiplin, religius, smart, extraordinary, alhamdulillah. Ayo, gerak kita. Selamat datang teman-teman siswa siswi Yayasan Pendidikan Sapiatul Amaliyah di lokasi wisata Aik Nauli, Parapat, Sumatera Utara. Luas kawasan kita ini sekitar 2.400 hektar dengan banyak destinasi wisata edukasi dan wisata ilmiah. Salah satunya adalah camping ground, healing forest, taman primata, gajah, rusa, dan lain-lain. Semua destinasi wisata itu memberikan pelajaran yang sangat bagus atau edukasi yang sangat bagus kepada adik-adik siswa-siswi Yayasan Pendidikan Sapiatul Amaliyah Sumatera Utara. Selamat datang di Aik Nauli. Mudah-mudahan akan memberikan atau merasakan keunikan dari lokasi ini untuk adik-adik semua. Anak-anak, hari ini kita sedang berada di area spot lebah bersama Bapak Eko. Kepada Pak Eko, bisa kiranya memahamkan kepada kami tentang manfaat khasiat lebah yang dimaksud. Jadi, lebah madu merupakan serangga sejenis lebah yang dikelompokkan ke dalam genus Apis, di mana lebah ini mampu memproduksi madu yang dihasilkan oleh nektar tanaman. Secara taksonomi, lebah madu merupakan hewan kelas insekta dari famili Apidae atau Apini dan genus Apis. Anak-anak, hari ini kita akan memperhatikan dan melihat bagaimana cara memanen lebah, memanen madu di sarang lebah. Ayo kita saksikan. Ya. Jadi itu harus diasapin ya, Bang. Ya, jadi ketika tidak diasapin, lebah akan menjadi lebih agresif. Manfaat dari kotak telur untuk pemanenan madu di sarang lebah. Teknik yang amat sederhana tapi dapat memberikan manfaat yang amat luar biasa. Insya Allah kita akan buat ini di rice garden. Dia hasil ya panen madu di sarang lebah. Insya Allah
kita akan buat ini di Ras Garden, pembelajaran yang kita dapat di Aiknauli, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Oke, anak bapak, ini merupakan lebah yang tidak menyengat, ya. Tadi setelah sampaikan oleh Pak Eko bahwasanya madu itu bukan hanya manis, juga ada yang tidak manis. Oleh karenanya, salah satu contoh diantaranya inilah dia. Ayo ikuti menyedot madu dari langsung sarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Biasa minum madu pakai botol, pakai tempat, tapi ini langsung dari sarangnya. Baik, anak-anak, mari ikuti bapak untuk kita jalan di tempat selanjutnya. Semangat! Ayo! Anak-anak, sekarang kita berada di Rumah Singgah Peduli Kanker. Masih dalam area Aiknauli, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mari ikuti bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya sekilas latar belakang. Iya. Jadi Rumah Singgah Peduli Kanker ini didirikan tahun 2019 akhir. Itu kerjasama dengan Sitek Laboratory yang dipelopori oleh Pak Dr. Warsito dengan Pusat Litbang Hasil Hutan di Bogor. Dr. Warsito? Iya. Oh iya. Jadi beliau menemukan alat untuk terapi kanker yang bukan dalam bentuk pengobatan tapi menggunakan arus listrik. Luar biasa ya. Iya. Aduh. Untuk lebih jelas mungkin kita ke dalam ya, Pak. Boleh, silakan Pak. Jadi seperti inilah Rumah Singgah Peduli Kanker yang ada di Aiknauli. Jadi sebagian interiornya di sini terbuat dari bambu, karena memang dalam penelitian yang lalu juga bambu, arang dari bambu itu memberikan efek yang bagus dalam salah satu pengobatan kanker. Dan mungkin nanti untuk alatnya kita sama-sama lihat ada di kamar sebelah ini, sebelah belakang saya. Seperti apa alat terapi kanker yang diciptakan oleh Pak Dr. Warsito. Baik anak-anak, ini mungkin sekaligus untuk merangsang kalian juga. Jadi ternyata penemuan itu tidak ada batasnya. Jadi salah satu contohnya yang saya kemukakan tadi, ini adalah alat-alat untuk terapi kanker yang diciptakan oleh Pak Dr. Warsito. Jadi mungkin untuk kanker itu ya, mungkin nanti anak-anak silahkan mengeksplor lagi. Kanker itu adalah suatu proses pembelahan sel yang di luar kendali tubuh. Ya. Dan untuk mengendalikan proses pembelahan itu yang sangat cepat itu, maka salah satunya adalah dengan teori elektrod, jadi teori listrik. Nah, jadi dengan mengganggu proses pembelahan sel itulah Dr. Warsito mempunyai ide untuk menciptakan alat yang seperti ini. Ya. Nah, alatnya banyak macamnya, banyak bentuknya. Salah satunya adalah berbentuk selimut ini dan helm, ya. Nah, nanti bagi yang ingin terapi di sini akan diberikan alat seperti ini. Jadi yang terapi di sini tinggal berbaring di tempat tidur ini, kemudian diselimuti dengan alat ini yang dihubungkan dengan ini sumber listriknya, dan nanti sekitar selama 6-7 jam berbaring di sini itu sudah merupakan satu terapi, ya. Dan kemudian ada alat yang lain
yang berbentuk ini celana ya, dan juga ini rompi ya, rompi ya. Jadi nanti mungkin bagi terutama bagi perempuan ya, karena di Indonesia ini salah satu kanker yang banyak diderita itu kanker payudara. Jadi nanti akan diberikan rompi ini ya, rompi seperti ini yang diukur, dipaskan, sehingga lama-kelamaan si kanker sel itu akan terganggu proses pembentukannya, kemudian lama-lama mati. Anak-anak, demikian tadi sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dani tentang rumah singgah peduli kanker. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Baik, ini adalah namanya Spot Healing Forest. Spot Healing Forest? Iya, Healing Forest. Ya. Ini Healing Forest yang dilakukan oleh teman-teman penelitian Balai Penelitian Kehutanan Enoli. Di mana di sini kita menyatu dengan alam. Ini adalah suatu kegiatan yang di mana kita menggunakan 5 panca indera kita untuk langsung berinteraksi dengan alam, sehingga meningkatkan kesehatan dan ketenangan dalam diri kita. Waduh, berarti jogging enak dong? Ya, tapi ini lebih kita khususkan ke upaya penyembuhan. Jadi di mana kegiatan dilakukan itu tidak terlalu menyita energi, yeah, tapi lebih menenangkan pikiran dan kenyamanan bagi diri kita. Hasil penelitian salah satu peneliti di Jepang itu King Lee, dia menyebutkan bahwa kegiatan healing forest itu dapat meningkatkan imun tubuh. Iya, iya. Melalui peningkatan sel T namanya. Nah, sel T itu di dalam tubuh yang mana itu akan berfungsi untuk meningkatkan kesehatan badan kita, terhindar dari penyakit, bahkan beberapa penelitian menyebutkan kegiatan healing forest dapat menyembuhkan darah tinggi, diabetes, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Oh, gitu. Ya. Berarti amat sangat tepat dengan tema kita Nature's Is My Life. Hai, bisa. Yeah. Bisa seperti itu. Ayo, Pak. Ya. Kegiatan di sini kita lakukan tuh di satu spot ini saja. Tapi ada 3 aktivitas utama yang kita lakukan. Pertama itu adalah kegiatan jalan santai. Kemudian kedua itu adalah olah nafas. Gitu. Dan ketiga adalah berdiam diri. Nah, untuk jalan santai diperuntukkan bagi para para responden yang datang sini, iya, iya, untuk berjalan kaki memutari areal ini. Kemudian setelah itu kita lakukan olah nafas menenangkan diri. Sekarang kita berada di spot untuk melakukan olah nafas, di mana kita di sini minta untuk menenangkan diri dengan cara mengolah nafas kita, menghirup udara, ditahan selama beberapa detik, kemudian dilepaskan kembali. Seperti ini caranya. Nah, itu kita lakukan selama beberapa kali hingga para responden merasa senang, tenang, dan nyaman. Nah, tujuannya setelah berjalan kaki, kita menyelesaikan dengan denyut nadi kita. Tidak terlalu kecapean dan tidak terlalu menyita energi. Sehingga kita bikin tenang dulu, baru kemudian kita lakukan dengan tindakan selanjutnya, yaitu berdiam diri di sekitaran danau. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan jiwa kita dengan ketenangan alam sekitar, memanfaatkan 5 panca indera kita untuk bisa berinteraksi dengan alam sekitar. Dengan demikian nanti diharapkan orang-orang setelah melakukan healing forest, mereka akan lebih nyaman, lebih tenang, dan imun tubuhnya akan lebih meningkat. Baik, anak-anak bapak yang bapak cintai dan banggakan, sekarang kita sudah berada di penangkaran rusa, artinya Taman Rusa Sabar Aik Nauli. Pertama saya kenalkan dulu rusa yang ada di kita ini adalah rusa sambar. Rusa? Sambar. Sambar. Iya. Kalau bahasa Latinnya rusa unicolor. Kita peroleh dari 2 lokasi. Iya. Ada dari Aceh dan dari Jambi. Gitu. Iya. Kemarin itu sepasang dari Aceh dan sepasang dari Jambi. Sekarang yang rusa kita ini sudah berhasil berkembang biak lah. Tahun kemarin sudah melahirkan
masing-masing satu anak dari masing-masing dua betina itu. Jadi sekarang sudah ada 6 rusa yang ada di kita. Artinya perkembangbiakannya normal-normal saja ya? Iya, karena kan rusa ini bereproduksi bisa dibilang setiap tahun dengan masa kehamilan sekitar 7-8 bulan lah. Kemudian untuk pemberian pakan biasa diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Jenis pakannya pun kita buat bervariasi lah setiap harinya. Baik anak-anak, ini dia rusa yang ada di Aik Nauli, ya. Ini Nauli. Luar biasa ya. Ini tentu sesuatu yang amat seru bagi kamu semua. Insya Allah tahun depan, ya kita akan hadir di sini. Iya, luar biasa ya. Boleh disentuh nggak ya? Boleh, boleh. Oh, boleh ya. Si Nauli boleh, si Nauli itu bisa. Ayo. Iya. Siapa yang mau kesini? Ikut bapak. Iya. Itu juga nggak apa-apa, bisa. Ini dia nih. Nah, oke. Bagi kamu semua, anak-anak santri bapak, SMP maupun SMA, semangat. Insya Allah kita buat yang terbaik di SMP maupun SMA, Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita berada di lokasi yang cukup sejuk ya, sangat ramah lingkungan ya, dan kita ingin tahu juga ini apa nama lokasi yang ada di sini ya. Mungkin Pak Hadi bisa menjelaskan ya Pak Hadi ya, kepada anak-anak kita khususnya anak SMP dan SMA Safiatul Amaliyah. Pak Hadi minta tolong kita dulu dijelaskan apa nama lokasi yang ada di sini gitu. Baik. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih waktunya. Jadi ini adalah spot untuk camping ground. Camping ground. Camping yeah. ground. Jadi di sini adalah tempat para pelajar atau para orang pengunjung untuk camping dan membangun tendanya di sini. Ini didukung dengan kondisi alam yang sejuk, yaitu dengan tanaman pinus, didominasi pinus, dan juga kita menyediakan beberapa fasilitas. Yaitu di sini kita ada tempat api unggun di area terbuka. Okay. Tapi di sini kita hanya untuk membangun tenda. Di sini tenda ya Pak Adi ya. Oke. Di sini tempat yang kita lihat sini ada tenda utama, biasanya yeah. untuk tenda besar, dan di bagian tempat lainnya ada untuk tenda-tenda kecil. Kemudian kita juga kalau di sini ada juga namanya GOR, gedung olahraga yang sekarang digunakan untuk penginapan bagi para pembina ataupun para panitia. Nah, kemudian di sini difasilitasi juga untuk ketersediaan air dengan toilet umum juga. Memang kita toiletnya langsung di dengan alam, kita bangun tidak permanen, seperti itu. Oke, anak bapak, jadi di sini juga tidak hanya sekedar fasilitas tentang satwa, tapi kita juga bisa menyalurkan hobi kita sebagai misalnya kamu punya hobi hobi trekking, camping kan gitu, dan di sini juga sudah difasilitasi dan sangat nyaman sekali. Saya lihat ini sangat nyaman sekali anak bapak. Jadi saya harapkan ya untuk edutur ke depan kita bisa kunjungi ke sini ramai-ramai ya. Mudah-mudahan COVID ini bisa berakhir dan kita bisa kunjungi Aik Nauli ini. Terima kasih. Pak Dani, izin Pak Dani, apa sih manfaat dari pohon kemenyan ini gitu? Baiklah. Jadi pohon kemenyan itu sebenarnya pohon salah satu jenis endemik ya di Pulau Sumatera. Ada 2 jenis kemenyan ya. Pertama kemenyan durame disebutnya atau Styrax benzoin. Yang kedua kemenyan toba atau Styrax sumatrana. Keduanya ini menghasilkan suatu getah yang diambil dengan proses penyadapan, yang fungsi getahnya itu sangat luar biasa. Ya mungkin kalau tadi dibilang bapak ini katanya banyak terkait dengan hal mistis, karena memang mungkin banyak belum tahu ya masyarakat. Jadi kalau fungsinya jelas pertama itu dipakai di industri kosmetik ya, seperti parfum ya, pengikat parfum, kemudian dipakai juga di industri makanan ya.
kalau kalian lihat makanan kaleng itu ada natrium benzoat, yaitu dari hasil getah kemenyan. Kemudian juga di industri obat-obatan dan masih banyak di industri yang lain. Nah, getah kemenyan ini ya, ini yang menghasilkan getah kemenyan di Indonesia adalah Sumatera Utara sendiri. Yang lain tidak ada memproduksi getah kemenyan. Jadi kita sebagai warga Sumatera Utara patut berbangga dan kita harus melestarikan keberadaan pohon kemenyan ini. Nah, jadi anak bapak ya, ini bisa jadi bahan penelitian kamu ya, bahwasanya getah kemenyan ini bisa kita olah ya sebagai alat kosmetik dan lain sebagainya. Dan saya harapkan dan saya ingatkan sama kamu dan saya sampaikan, pohon kemenyan hanya ada di Sumatera Utara. Ya. Salah satunya ada di Aiknauli ini sendiri. Untuk menyadap getah kemenyan ini itu biasanya memakai 3 alat ya. Pertama ada alat pengguris. Pengguris itu untuk membersihkan kulit pohon kemenyan. Jadi nanti kulit pohonnya dibersihkan ya dengan alat itu. Kemudian setelah bersih, nanti kulit itu akan dilukai ya. Nah, seperti ini mungkin. Dilukai. Nah, nanti ada semacam pisau. Pisaunya ditusukan terus memisahkan antara kulit dengan kayu. Nah, nanti dalam satu pohon itu jaraknya sekitar 25 cm antar pelukaan ini. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, setelah dilukai kemudian ditokok ya pakai panuk tuk. Nah, kemudian dalam 3-4 bulan getahnya akan terkumpul di tempat yang dilukai itu ya. Nah, mungkin seperti ini hasilnya nanti ya. Ini biasanya nanti dipanen dengan pisau, ada pisau kecil, nanti diambil satu bulatan ini dan getahnya ada di dalam dan bentuknya seperti ini dan wangi. Anak-anak bapak yang bapak cintai dan banggakan, saat ini sekarang kita berada di pondok kompos ya, tepat di belakang bapak ini, di samping bapak ada pondok kompos. Nah, untuk apa ini sebenarnya ya? Apalagi di depan kita ini, bapak sudah tahu ini katanya tai gajah. Ini tai gajah nih ya. Nanti kita akan berbincang dengan Bapak Pidin. Bapak Pidin akan berbagi ilmu kepada kita bersama ya, menjelaskan tentang untuk apa ini semua dilakukan. Ya, Pak Pidin, mohon penjelasannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di unit pengolahan kompos. Terima kasih, Pak. BP2 LHK Aiknauli. Iya. Dalam hari ini, pembuatan kompos yang dibuat oleh kami ini adalah dari limbah. Limbah dari kotoran gajah. Ya, di mana ya. Kotoran gajah ini adalah salah satu dari unit apa, wisata gajah jinak yang ada di BPD 2 LHK Aiknauli ini adalah salah satu ada menghasilkan satu limbah yang barangkali tidak menyebabkan kurang sedap di pandang mata. Oh, untuk gitu. Itu upaya kami untuk mengatasi limbah yang ada adalah kita buat kompos salah satunya ya. Iya, iya. Di samping itu juga ada apa namanya, kita gunakan juga untuk bahan kertas ya, kertas dari kotoran gajah, kemudian ada juga papan partikel juga dari kotoran gajah. Ini yang kita lihat ini adalah kompos yang kita buat ini dari khusus ya dari kotoran gajah. Gajah. Ya. Jadi kotoran gajah yang berasal dari hutan sana yang berceceran di sana sini itu yang kurang sedap di pandang mata itu, yeah, mungkin bagi pengunjung wisata yang ada di BP2 LHK Aiknauli ini, ini ada masih beruntuk gini. Wah, beruntuk. Dia kayak telur gitu ya, Pak? Kayak telur-telur ya. Gitu ya? Ini yang baru apa namanya? Baru keluar. Iya. Seminggu yang lalu ya. Nah, kita kutip, kemudian kita bawa ke sini ke tempat pengumpulan ini. Iya. Kemudian
kita tabur dengan ini, dengan bahan aktif. Bahan aktif yang digunakan adalah arkoba ya, ini bentuk macam ragi ya, kalau pembuatan tape itu raginya ya. Nah, kita tabur, kemudian kita siram ya. Setelah kita siram, baru kita tutup dengan ini. Mas, penyampaian yang diberikan kepada kami, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan banggakan, kita setelah mendengarkan bersama bagaimana kegunaan dan bagaimana cara pembuatan kompos yang dihasilkan dari kotoran gajah. Artinya apa? Natijahnya dalam kesimpulan ini, saya sampaikan kepada kita bersama, semuanya yang Allah jadikan, Allah ciptakan di atas dunia ini, tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi, semua yang Allah jadikan, ciptakan yang ada di atas dunia ini, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat datang di pondok pengelolaan asap cair. Kalau tadi pondok pengelolaan kompos, sekarang di pondok pengelolaan asap cair. Asap cair ini saya teoritis bahwa adalah satu bahan cairan yang dihasilkan dari proses pembakaran melalui pendinginan sehingga dihasilkan satu bahan yaitu yang dikatakan dengan asap cair. Banyak kegunaannya asap cair ini, baik untuk kesehatan manusia ya. Testimoni yang pernah kita lakukan adalah untuk obat gatal-gatal. Oh gitu. Kemudian untuk obat sakit gigi. Oh, bisa jadi pasta gigi juga nih ya. Obat jerawat ya. Yeah. Kemudian untuk obat sakit perut ya, sedikit saja di kita yang sambutkan dengan air sehingga menjadi obat sakit perut. Kemudian untuk kesehatan ternak juga, oh, ya gitu. Bagus kalau kita kandang ternak disemprot dengan asap cair. Kemudian juga untuk tanaman, ya. Asap cair ini sebagai bahan, ya, salah satu bahan pupuk organik juga bisa menyuburkan tanaman dan bisa menghasilkan produk atau hasil dari panen. Hasil dari pertanian yang lebih ya daripada penggunaan yang lainnya. Kemudian juga untuk pengawet ya, bahan pengawet juga makanan ya. Kita alami ya ini ya. Alami organik ya. Biasanya dipakai untuk pengawet ikan. Baik, saya rasa itu Pak Fidin ya. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah saya yakin dan percaya ini amat sangat memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya dan khususnya untuk para siswa-siswi SMP dan SMA Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah. Terima kasih. Baik, anak-anak Bapak, tepat di hadapan kita inilah dia, atraksi salah satu sesuatu hal yang piawai yang dilakukan Siamang, yang dilatih langsung ya bersama coach ya, pelatihnya saudaranya Abangda Rahman gitu ya. Ya, kalau saya pribadi, saya itu melatih dengan hati. Melatih dengan hati. Ya, menganggap mereka itu adalah saudara. Oh, ya, mereka itu ngerti dengan kemauan saya. Ya kalau mereka nakal-nakal dengan pengunjung, ya kalau saya marah aja negur gitu mereka akan ngerti. Dalam kesehariannya seperti apa? Maksudnya ini kan kadang-kadang mereka tampak di pinggir jalan begitu. Apakah mereka ketika di pinggir jalan, ya kan,
tiba-tiba dalam waktunya untuk makan siang mereka kita panggil datang ke sini, mereka datang enggak itu? Ya, jadi kalau di pinggir jalan seperti buruk dan kera itu kan banyak yang dikasih makan oleh pengguna lintas. Pengunjung, ya. Ya, jadi itu banyak jenis-jenis makanannya. Jadi mereka itu hanya saya panggil kemari, saya kasih jagung untuk ayam aja. Jagung? Ya, mereka kan tinggalkan makanan yang enak di jalan raya. Begitu. Kalau sakitnya paling di lindas mobil itu aja. Tangannya putus, ada yang kena jerat. Nah, jadi kalau dia sakit alaminya enggak ada. Saya melatih mereka, menjaga mereka agar tidak turun ke jalan raya. Yang saya takutkan itu bisa mencapai lebih dari 70% pakan yang dimakannya itu pakan dari manusia. Oh, makanya saya berniat panggil mereka kemari supaya itu bisa dikurangin agar tetap kembali ke hutan. Karena di hutan banyak pakan yang bisa dimakan sama mereka. Harapannya untuk pemerintah dan kepada masyarakat yang adalah khususnya masyarakat Sumatera Utara, harapannya apa? Ya, kalau harapan saya, ya mari kita jaga mereka di alam, di hutan, bukan di rumah gitu. Ya, jangan diburu lah, jangan disakitin. Karena mereka layak juga untuk hidup. Sekarang enggak ada. Ini lagi di sana. Enggak ada kucu kan? Kok bandel? Enggak ada kucu. Siapa kita nih? Tangan. Sekarang sudah mau berantem ya? Makanya kita buat di atas. Jangan. Mau naiklah dulu Nel, kalau nggak Nel, naiklah dulu. Nah ini satu lagi, Piki naik dulu Nel. Naik Nel, aku suka Nel, bandel-bandel, naik cepat. Naik, cepat. Cepat! Jadi saya boleh kasih pesan. Iya. Ya, saya tolong kepada teman-teman semua yang pengguna lalu lintas, yang sering lewat dari Siantar ke Prapat atau sebaliknya, tolong jangan pernah memberi makanan sekecil apapun buat mereka di jalan raya. Karena teman-teman itu karena ada rasa kasihan memberi makan mereka. Tapi dengan rasa kasihan teman-teman itulah yang membuat mereka mati sia-sia di jalan raya. Itu akan membuat mereka itu jadi kebiasaan, tidak mau mencari makan sendiri di hutan. Hutan kita luas, hutan kita mencukupi. Tapi dengan adanya kita manusia yang egois, hanya untuk kesenangan sendiri, itulah yang membuat mereka itu tidak mau mencari lagi di hutan. Safiatul Amalia, hari ini kamu menyaksikan ya konservasi gajah yang ada di Eknauli ya, Kabupaten Perbaungan ya. Di sini kita sudah sama yang ahli lah ya, yang ahli tentang cara perawatan gajah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara perawatan gajah ini. Kalau perawatan gajah ini kita lihat dari pola makanannya dulu, banyak yang harus yang serat, kalau buah-buahan, kalau dia memakan tumbuh-tumbuhan lebih bagus sih makan tumbuh-tumbuhan dari alam gitu. Memang kita memberi setiap hari rutin gitu, karena dia lebih tahu makanan yang alamiah untuk diri dia sendiri gitu. Jadi kalau untuk porsi makan selama satu hari lah, berapa lah ya yang dibutuhkan untuk porsi makan ini? Kalau gajah ini kan sebenarnya dia non-stop, nggak berhenti makan. Oh, nggak berhenti? Nggak berhenti makan. Jadi kita itu membuat kebutuhan dia itu kita penuhi dalam satu hari itu 10% dari bobot badannya. Kalau kayak Esther ini kan bobot badannya itu sekitar 2.000
800 kilo. Jadi 10% 280 kilo. 280 kilo satu hari makan. Satu hari. Itu yang harus kita penuhi setiap harinya. Dan kita memberi makanan tambahan itu kayak puding dia, gula merah, garam dan suplemen. Lalu nanti untuk apa ya? Kotorannya lah itu dibawa tadi ya untuk apa ya? Pupuk ya. Baik anak bapak, inilah konservasi ya, salah satu gajah yang ada di sini ya. Dan saya harapkan kepada anak bapak semua, kita harus mencintai alam ya. Dan kamu jika ingin berkunjung silakan, nanti bisa melalui Safiatul, nanti bisa dibantu untuk melihat konservasi gajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jauh.